Halo bro, kita mulai selamat bro. ketemu lagi dengan Kalau saya dalam bahasa di bilang ya, nggak ya aman ya. Lambung Terus 062 kita ya. maju ke tengah laut. Kali Malang ini adalah ujungnya. perjalanan saya Nanti kita sampai Malang Selatan ini. diiringi dengan berbagai Panjang om, perjalanan banjir. Perjalanannya panjang sekali om. Perjalanan kali Masa ini juga ditemani sama motor put. penumpang Ini ada yang kembarannya Pak. kenal. Ada salam, salam nggak? Mau salam buat Mas Julnya? Biar gacor? Lu ya hari ini dia lagi sedih ya? Nggak gacor-gacor ya? Semangat tuh ya? Semangat Pak. Jadi teman-teman satu rekam kita lihat kita di jalannya Lagu Yuban di... namanya sama sama teman-teman Grab ya? Ada pesan yang disampaikan? Hujan jadi gini sama tim Aremanya? Buat jadi jalan. Jalannya licin. Oke, jalan licin. Oke, gini bro. Selamat banyak. Oke. Kemudian perjalanan yang lain masih di suasana yang hujan juga. Kita harus melewati tempat-tempat yang asik. Jalan-jalan kita yang kali ini penuh dengan cuaca hujan. Dan penjemputannya pun juga seru-seru. Dan ini tip yang saya pakai, tip yang bisa dibilang cukup keren. Oh iya, ngomong-ngomong, tombol hijaunya ini nggak saya matiin. Jadi saya bisa ngambil penumpang lebih cepat dari biasanya. Biasanya kalau jalan saya matiin karena takut maraton. Ternyata dengan begini ya kita punya pilihan untuk menjadi penjemput yang baik. Wah, penjemput yang seru kali. Sekali-sekali saya harus melewati jalan-jalan yang ekstrim. Ekstrim naik, ekstrim turun. Oh iya, kadang-kadang kita tidak tahu orang yang kita jemput itu seperti apa keadaannya di sana. Dan kita akan terkejut dan bahagia. Saya juga ketemu penumpang yang dia tahu lokasi-lokasi yang tahu jalan tembusnya. Muter-muter, saya belum ke daerah sini. Ya. Ada yang mau disampaikan buat teman-teman Grab, Bu? Oh, buat teman-teman Grab, terima kasih banyak. Karena Grab itu sekarang sangat membantu sekali. Ya. Semua yang sulit jadi mudah. Mau malam-malam pergi pun, ya pulangin untuk ada yang nganterin ya, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Oke, seru kan ketemu ini. Mudah-mudahan nanti bisa inspirasi buat teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya, oke. Dan ini tetangga saya. Ya, menjemput pengantin, ternyata tetangga saya juga. Ya, ya, tetap ya, semangat. Ya, ya, kita ya, berangkat, muncur. Oke. Oh iya, tip juga. Saya ini sedang muter-muter ke tempat yang pojok-pojok kota. Ya sifatnya untuk merefreshing akun saya. Biar gacor mencoba. Nah, ini saya ketemu yang ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang di jalan dari yang ulang tahun. Oke. Semoga teman-teman bisa lebih sabar lagi buat ngadepin Yola yang sudah makin tua. Terus tua, masih muda loh ini. Waduh. Kan usia kan jadinya makin tua. Belum. Orang umur 64 tahun masing-masing aku orang muda. Makanya mereka mau jadi anggota DPR kan. Oke, tetap semangat ya. Makasih. Salam buat semuanya. Selamat malam Minggu. Iya. Sukses semuanya ya. Ya, sekali lagi deh. Ya. Iya. Oke. Makasih. Oke. Akhirnya perjumpaan kita berakhir ya. Yang jelas kita mengucapkan semangat buat teman-teman di jalan. Semoga kita menjadi